InsyaAllah kita akan dipimpin oleh Ustaz Ustaz untuk seluruh mereka sudah menguasai, kemudian memahami, kemudian investasi untuk akhirat tidak akan pernah tertipu karena Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui semuanya. Seperti tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau seperti itu, itu mungkin dari saya mengawali pembukaan ini. Karena itu saya sebagai ketua Dekan Kausa juga pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlas dari panitia Ramadan, juga kepada pengurus RT dan RW yang ikut membantu kami di Dekan Kausa melaksanakan kegiatan Ramadan yang insyaallah nanti berakhir pada salat id yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kausar yang dimuliakan Allah, luar biasa tarawih kali ini buat pertama kalinya nih ya. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu dipisah menjadi dua kelompok, biasanya ada dalam satu ruangan masjid ini. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dari penampakannya sekarang ini luar biasa banyak. Ini baru sebagian jamaah kita, warga kita yang kebetulan sempat untuk tarawih malam ini. Saya enggak kebayang kalau seandainya seluruh warga muslim GTP ikut tumpah ruah meramaikan malam Ramadan dengan bertarawih bersama. Sepertinya masjid kita harus dibangun dua lantai. Ini baru wacananya. Tapi biasanya sih kalau sudah wacana begini bentuknya sudah jadi doa, mudah-mudahan sampai amin. Sudah harus dibentuk ini panitia untuk bikin dua lantai masjid. Keguyuban persaudaraan, uhuah sesama muslim dapat terus terjaga dan terjadi. Dan seterusnya Ramadan akan menjadi momen yang diimpikan oleh anak-anak yang kelak akan menjadi orang tua bagi kita. Demikian paparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bahwa kegiatan Ramadan pada tahun ini adalah kegiatan, adalah keberhasilan semua warga Giat Laga Permai. Kegiatan Ramadan pada tahun ini bisa berjalan dengan baik adalah dukungan, bantuan, support, baik doa maupun dananya warga Permai Giat Laga Permai. Saya atas nama Ketua Ramadan tahun ini sekali lagi hanya bisa membantu, hanya bisa mengeluarkan tenaga dan pikiran, tetapi keberhasilan tetap ada di warga negeri Raja Permai. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allah.